dan kalian jangan lupa yell ya. Oke. Okay. You pot. Jelita di samping aku, boleh yes. dong kenalan lagi kali ya. Iya lagi siapa ya. Siapa sih kakak ini dan winner apa sih? Cus. Mulai dari mana nih? Dari terdekat aku dulu. Tentunya Popol. Lupa nggak? Enggak kan? Yalah. Ismi. Aku Ismi Popol. Ismi. Jangan dilupakan loh. Tapi kamu tahu nggak sih arti apa? Nama Ismi itu apa? Ismi itu nama kalau di Arab. Oh, iya apa? Nama saya. Iya. Gitu udah. Iya. Ismi tapi nama saya. Nama saya. Nama saya. Biasanya enggak punya nama dong. Enggak ada nama saya. Udah mudah-mudahan enggak ada habis-habisnya. Ya, selanjutnya nih di ujung. Aku Ara-ara. Ara-ara. Gimana? Ara-ara. Kurang deh, kurang i ke bawah. Kecil. Terlalu besar ya. Kurang gitu. Ya, aku mau bertinyi-tinyi. Nyiri si Gili. Aku tuh kepo banget nih. Kalian pernah gak di posisi lagi gak punya duit banget? Aduh, Yusyah, pastinya gitu. Siapa pernah. Nih? Silahkan Ara dulu, sudah tidak sabar. Pastinya ya. Pernah dong, Popa. Gimana tuh kok bisa sih lagi gak ada duit banget? Golse banget kak. Golse? Golse tuh apa? Golang. Golang? Golang tuh gak ada sama sekali. Oh, jomblo. Amsyong. Ya alas-alas. Amsyong. Gak ada sama sekali. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa? Apakah kebanyakan perawatan? Pengaruh oleh Mokonda? Ngebiayain Bronda. Bucil. Oh gitu. Nah lanjut. Betul ya berarti aku bucil Popol. Jadi ya cuma Popol dan Ara yang tahu. Silakan. Oke. Untuk Ismi. Aku. Ada enggak pernah di posisi yang enggak punya duit banget? Enggak punya duit banget itu pernah. Kapan tuh? Jam sekolah. Enggak 2020 sih pernah kak, COVID kan? 2 tahun yang lalu. Gila, iya. Iya. Memang parah banget. COVID. Itu. Jadi kalau lagi punya duit banget, ayang transfer. Kalau enggak ada ayang orang boleh enggak sih? Enggak boleh ya? Enggak boleh. Boleh lagi enggak ketahuan sama ayang. Iya. Ayang lagi enggak ketahuan. Selagi kita kosong, mari kita minta isi ke ayang. Isi ayang. Aduh, abis sama Brondong sih sama. Benar ya. Gila emang ya. Gila Brondong nih. Penting panjang enak. Panjang banget jam gue kan. Lanjut. Maksud gue panjang banget itu ya, jembatannya ujung-ujungnya Mokondo juga. Itu. Nah, kenapa bisa terjebak oleh Mokondo? Terjebak oleh Mokondo karena yang kulihat dia pakai Civic ya, Civic Turbo. Kupikir ada. Civic Turbo hitam. Iya. Itu lagi modif. Iya. Kupikir dia ada dutanya. Ternyata tetap aja yang ngebiayainnya gue yang ngebiayain hidupnya kak. Hati-hati kalau udah sedan-sedan kita ada. Modif, hati-hati ya kepada wanita-wanita. Iya. Tapi kalau enak. Apa ya? Mungkin daripada main sama lebih baik sama bergetar. Nah, spill nih. Apa tuh? Saldo yang paling sedikit pernah kalian punya siapa nih ini? Kalau aku ya. Napas berat banget ya. Saldo yang pernah aku enggak punya banget itu kan. Enggak sampai 0000 sih, masih ada belakangnya. Iya, kiri-kiri. Ada. Kiri-kiri. Iya. Kiri-kiri. 5.000 say, 5.000 rupiah. Enggak bisa ya 5.000 kalau dia tag Mas ya? Enggak tahu tuh. Bisa. Power ball dia. Wow, sampai goceng Popol semua. Sampai goceng. Goceng nih, ada berapa nih? 2020 tuh. Aku 150. Itu berapa tuh? Lumayan. 2 tahun yang lalu. Di ATM 5.000. 2020. Oh. Rahasia negara. Euro, dolar. Nah ini bertinyi ini guring jelis ini. Apa nih? Nah nih, kalau untuk Ara tadi 150.000 di ATM. Cashnya berapa nih? Ngeri. Cashnya apa? jangan disebut. Nanti ya. Jangan disebut ya. Nanti kalian iri. Nih bertinyi ini. Gimana nih cara kalian tetap menjalani hari meski lagi bokeh atau nggak punya duit? Duit, aduh, kalau aku ya pasti. Halo, Dek. Halo. Can you help me?
Pasti minta transfer dong. Kalau Ara kan kan call daddy. Ya. Yeah. Kalau Ismi pastinya. Karena juga. Karena kalau ada cash enggak ada di rekening tuh karena gatel. Terus kalau enggak ada banget, ya kan cabang kita banyak, saya. Minimal cabangnya berapa cabangnya? Daddy kalian minimal tuh berapa ya? Gini. Kalau aku sih satu. Gini. Satu. Minimal yang satu. Satu di Padawan. Yang Koko, yang Abang. Kok banyak? Lebih banyak. Gini, ya. Yang Koko, yang Abang, yang Bule, yang Aussie, yang mana nih? Yang Kanada. Tapi itu ada uangnya. Oh, ada yang GA yang ada uangnya. Yang paling banyak ada. Nanti deh aku ceritain di akhir. Oh, nanti kita spill ya. Spill. Cini. Sama berarti mereka tinggal call. Salah. Uang kalian biasa dihabisin kemana sih? Jajan kah, kuliner kah, staycation kah? Berat. Jajan, kuliner, staycation. Ini semua masuk. Jajan kurang. Jajan kuliner. Jajan kurang. Kurang. Mabuk pasti. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Kalau aku yang biasa ngabisin duit nih. Kalau Ismi apa? Tentunya sih open table. Open table, perawatan. Terus kayak jajan sih aku seneng banget jajan. Terus bagi-bagi ke keluarga dong, popel. Gak mungkin enggak ya. Biasanya paling banyak open table tuh berapa jute-jute? Serem. Berapa jute? Ya, bisalah Azul dibayangin berapa. Azul 4 botol kali ya. Serem banget. Apa jute? Aku kok gak tau. Gak denger. Nominal, sebutkan nominalnya. Aduh, Azul kalau di Bali itu biasanya satunya 15 juta ya, satu botolnya. Ya, 45 juta. Tentunya uangnya Aerox dapat berapa ya? Satu lah, Pak. Aerox dulu. Mio kali ya. Tapi tentunya kan kita dari sponsor. Sponsor. Keceplosan. Sebenarnya sponsor enggak sih buat kita perawatan? Maaf ya. Nanti dia nonton lagi. Tapi kalau uang sendiri biasanya paling banyak uang sendiri ini. Oh, uang sendiri. 21. Uang sendiri. Jangan. Biasanya banyak di mana nih ngabisinnya nih? Enggak tahu. Uang pribadinya. Abok. Mabok juga. Kita ya. Traveling sih, Kak. Traveling. Benar. Pilih traveling apa mabok? Traveling dong. Traveling sambil mabok. Di Bali terus di villa ya. Nah, tadi kalau Ara selain open table yang dari uang pribadi mabuk sih tetap aku mah. Dua wanita pemabuk. Belanja. Ayo. Gas. Tingin sih licin. Apa tuh? Hayo ngaku kalau lagi enggak ada duit, pernah kepikiran buat cari gadun enggak ih tingin. Aduh. Mau nyari. Sudah sampai. Come here. Aduh. Aduh. Kalau dedinya ada sih ngepepe ya. Sebenarnya sih kalau nyari enggak sih tapi nyamperin sendiri, Kak. Nyamperin gimana sendiri. So cantik banget ya. Tahu gitu ya. Ini wow, ini barang bagus. Nah, biasanya misalnya kepikirannya tuh cari gadunnya cukup satu atau aku cukup satu. Aku sih kalau misalkan dia menjamin ya satu, kalau enggak menjamin bercabang. Boleh enggak sih? Ya percaya aja lah. Cari gadun sampai ketemu yang terjamin. Iya, gitu. Terjaminnya tuh kayak gimana? Mau sampai apa yang dia kasih gitu maunya? Terjamin itu apa lebih spesifik lagi? Kalau kasih rumah kan. Oh, boleh. Kalau misalkan boleh sih kasih sayang boleh. Kasih rumah boleh. Kasih sayang. Kakak kalau terdiam. Kasih rumah. Aku itu cuman kasih sayang doang mah. Gampang ya. Juga ya tentunya sih yang the best. Apa tuh? Cuan, say. Cuan. Aset-aset apa nih yang kira-kira yang bakalan dicek sama Ismi sebagai gadun yang terjamin? Aduh, kalau gadun yang menjamin itu, contohnya, ya minimal kasih rumah di pik ya.
Boleh gak sih? Minimal kalo ngasih dipik ya. Minimal ngasih mobilnya ya, gak muluk-muluk lah kak saya mah. Apa tuh? Land Cruiser aja gak apa-apa. Kalau gak ya saya mah Mini Cooper lah ya. Wah mantap, Popol. Iya Popol. Gitu. Yang penting cari gadun terjamin. Betul. Kan udah tadi ya. 3 digit gak sih boleh kalau transfer? Yeah. Eh? 3 digit itu ratusan juta ya? Iya, benar. Ratusan juta ya? Ratusan juta. Nah, piltingin si lingitnya. Yeah. Iya. Ada pengalaman ketemu gadun yang menurut kalian absurd enggak? Aduh. Dong. Ini the best. Absurd tuh apa ya? Apa itu? Makanya aku diam. Apa itu? Aneh. Aduh. Oh yang di luar Naila. Oke. Okay. Ada. Ini the best di luar Naila, the best banget kalau aku, Kak. Gini, aku pernah diajak nikah sama Gendes. Hah? Nikah? Diajak nikah? Ya! Lo udah berapa lama udah, jadi dia sudah memantap untuk ajak nikah. Itu yang bikin, itu yang absurd banget. Aduh kak, baru sehari kenal. Lah, baru sehari udah ngajakin nikah? Iya, ngajak nikah, tapi nikah siri. Ya kan gue jadi yang keberapa, gue bilang, emang istrinya berapa? 3, istrinya 2. Ya kan? Gak ada islamik banget gak? Aduh, gimana ya kalau dibilang islamik ya? Banget? Enggak. Beda sama. Serem tau. Taunya? Enggak, masalahnya kan mereka kan mikirnya kalau mau iya. Siri, biasanya mereka begitu. Kayaknya dia berbaik hati ya, kayak gitu. Pengen tapi yang sah gitu. Iya, sah. Dan aku minta mahar 1M itu bener real. Tapi yang lebih absurdnya apa kak? Betul. Itu hari ketiga aku udah dikasih 200 juta. Okay, ya, oke. Okay. Oke, dicicil. Dicicil. Cashnya 1,5, 50-nya emas. Nah, emas-emasan, perhiasan. Emas batang apa emas? Enggak. Aduh, ini masih ada soalnya. Nah, udah gitu yang bikin absurdnya tuh apa? 3 hari kemudian bininya nelponin. Bininya apa nih? Bini yang kedua. Oh, jadi sekarang ada berapa bininya? Jadi sekarang tetap satu. Jadi nah, yang pertama apa? Satu, iya, yang pertama udah cerai. Oh, satu, jadi bini dua. Keduanya nelpon. Nelpon. Ngomong apa sih dia? Nelponin. Set pagi-pagi. Aduh, bilang. Ah, udah deg-degan nih. Aku bilang aja, ini pacarnya. Aku yang ngetik, ya kan? Ini pacarnya, Ismi masih tidur. Aku bilang kayak gitu. Buatin. Aku pura-pura aku masih tidur. Itu dia udah tahu nama kamu Ismi? Iya. Kamu siapanya? Tit. Waduh, aku bilang kan udah deg-degan gue. Yaudah, aku pura-pura tidur. Mikir dulu beberapa menit, baru aku angkat. Iya, Kak. Blablabla. Udahlah, Kak. Gak usah. Ini kita hanya perkenalan aja, aku bilang. Terus? Jangan dilanjutin. Kakak fokus perbaiki rumah tangga kalian. Aku bilang, aku gak tahu kalau dia punya. Oh, dia awalnya gak ngaku punya. Awalnya istri. Iya, kedua hari baru dia ngomong. Hari kedua baru ngomong. Iya. Dan hari ketiga ditelepon istrinya. Iya. Absurd banget lah udah. Sudah 3 kali ya guys. Jadi 1M-nya melayang, enggak jadi. 200 juta masuk. Iya, dapat. Tapi belum dipampam. Kan belum nikah. Iya, wah lumayan loh. Alhamdulillah. Dapat mobil kan. Iya. Itu tipsnya apa ya? Aduh, tipsnya ya kita kalau tergantung ya, kalau misalkan kan Gedes tuh ada yang suka yang jaim, ada yang suka yang heboh. Iya, ya kan? Bener-bener. Kebetulan dia sukanya yang heboh. Oh, gitu. Extrovert. Extrovert. Extrovert sekali ya. Nah, ya begitulah. Kalau untuk apa ya? Apa nih? Pernah ketemu gardening absurd? Apa kayak cipangnya bercabang? Ya, itu kali ya, padel kali ya. Buka suara. Gila lu. Ya, gila lu. Pernah ketemu gadis yang absurd? Apa ya? Yang aneh-aneh gitu, sifatnya, karakternya yang tiba-tiba mintanya trisam. Itu ada sih dulu, gua gak mau kak. Takut. Mintanya foursome gak sih? Itu malah geng-beng. Geng-beng. Takut kan ya. Terus dia cara bilangnya gimana? Yo beb, for some apaan sih gitu kan? Itu chat apa langsung ngomong? Oh, langsung gitu. Terus? Ajir! Mana ini ya? Langsung, kamu tolak dia reaksinya gimana? Aku tolak, ya it's okay. It's okay, tapi kita tetap berhubungan baik. Iya, masih tetap berhubungan. Kalau gue mah ada ilusi. Enggak, tapi gue mah bingung. Enggak, tapi aku jarang respon gitu karena aku tahu dia seleranya aneh-aneh gitu anjing. Oh, jadi kata gue mah petisnya aneh ya. Iya kan? Kata gue pengen ngetek ya. Ada 4.
3 dong. Oh, 3. Kan perempuannya 3, lakinya 1. Oh, 6 dong. Oh. Forsa. Oh, ceweknya 3. PP-nya 6, lebih serem. Oh, dia berarti sukanya dilawan 3 lawan 1 iya. Ya. Iya. Satu enggak. Berarti enggak cukup gitu. Fetishnya di gengbang, yuk. Yuk, enggak, jangan. Yuk, kita tendangin merah-merah. Nah, sekian nih Popol. Seru banget kan perbincangan, yeah. Berbincang-bincang. Jangan lupa kita akan ada anniversary Popol ke-36 tahun di Bengkel Space. Dan akan ada Fiera Tel. Jujur pada aku, jujur pada aku. Kamu suka Trisap, salah. Dan di tanggal 1 November akan ada Grand Final. Dan di tanggal 6 Desember akan ada Grand Final di Embassy. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Popol Magazine Indonesia. Jangan lupa menonton konten eksklusif sama kita. Muak. Digoyang. Boleh?